Hai guys, salam dos bro tacos pemesita. Saya akan menerima challenge yang pertama dari manajer saya. Tapi saya tidak tahu isinya apa. Saya sangat penasaran dan tentu Anda juga penasaran kan? Dan mana challenge-nya? Oh ya. Dibuka ya. Ini adalah challenge-nya. Yang pertama, deg-degan dah ya. Penasaran. Astagfirullahaladzim. Anda bisa lihat sendiri. Challenge-nya yang pertama itu minum Nutrisari campur Prabu Kopi. Astagfirullahaladzim. Campur coklat, campur bubur beras merah. Astagfirullahaladzim. Campur garam, campur Royco, campur merica, campur kecap. Astagfirullahaladzim. Campur saus, campur saus tiram dalam satu gelas. Astagfirullahaladzim. Dengerinnya aja udah kayak mau muntah. Ini challenge yang greget menurut saya nih. Ini baru challenge yang pertama, belum challenge yang kedua. Di sini adalah bahan-bahan dari challenge yang pertama yang diberikan oleh manajer saya. Di sini ada Nutrisari yang rasa jeruk, terus coklat bubuk, terus ada merica bubuk, Royco, saus tiram, kecap manis, taos, terus bubur bayi, san, dan garam. Terus ada lagi Prabu Kopi. Dan tidak lupa cangkir dan sendok untuk mengaduknya. Jadi ya kita mulai aja ya. Lihat seberapa kentalnya ini. Bikin ada kuat apa enggak ya? Rasanya danek, walaupun belum nyampe danek. Sumpah deh, beneran. Sekarang saya akan meminumnya, tapi khawatir ya. Bismillah, itu akan saya ya, enggak apa-apa ya. Aduh. Bismillah. Itu akan saya ya. Saya minta maaf tadi. Saya terkejut mulut saya dan merasakan ternyata rasanya aduh. Mending makan nasi sama garam daripada makan ini. Minum lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikan kesabaran pada hambamu ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, perasaanku udah enak, sumpah udah enak ini. Rasanya itu ya, tuh pedes campur asin campur, wah semua sebarang kaler dah. Bismillahirrahmanirrahim. Terah.
Gak kuat. Bismillah. Gak kuat. Ayo, please. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Gak kuat. Bismillah. Aduh. Setelah mencoba ini rasanya kayak racun tikus, sumpah. Kayak racun tikus. Jadi ini sama kayak ada makan racun, beneran dah. Lebih baik jangan ditiru. Ngembik sing aduh kah. Astagfirullahaladzim. Dan jangan lupa setelah Anda menonton video ini, jangan lupa beli Prabu Coffee. Dari ini Prabu Coffee khas Banyuwangi. Kopi yang enak lah, pokoknya enak lah. Tadi kopinya kan dicampur ke sini. Enak. Cuman enak lah pokoknya lah, jangan lupa beli nih di mana aja ada kok, di Prabu Coffee nih. Dan ya sekian dari saya, salam dos bertacos mama sita. Bye. Jangan lupa subscribe dan like video ini ya, karena subscribe Anda sangat berarti bagi saya. Kalau mau beli Prabu Coffee, lihat di deskripsi di bawah ya. Oke? Dan bye. Salam terus tajos Mama Sita.